kita main windmill, guys. Wow, kincir anginnya luar biasa warna-warni. Di sini seru sekali kincir angin ya. Banyak kincir angin warna-warni ya, guys. Kamu juga dapat kincir angin kan? Warna apa kincir angin yang kamu punya? Warna kuning. Sedangkan kincir angin yang ada di taman-taman ini berwarna-warni. Ada warna pink, warna merah, warna orange, dan kuning. Wow, di sana juga banyak lagi. Ada warna ungu, warna biru, dan luas sekali sampai ke sana. Oh, kincir angin ini dibuat dari kertas yang tidak mudah rusak tentunya. Semacam plastik mungkin ya. Dibuat memang untuk disusun dengan hiasan-hiasan untuk kita supaya kita makin seru, senang. Yeah, kincir angin ini berputar kencang sekali, guys. Itu menandakan bahwa angin di sekitaran sini kencang sekali. Dan di sana, di ujung sana ada balon udara, the windmills. Kupu-kupu di sini juga berwarna-warni. Kupu-kupu hiasan yang dibuat dengan cantik sekali dengan berwarna-warni. Wow. Dan ada juga kupu-kupu besarnya. Wow. Hai, kita bisa menikmati Skybike Windmills. Dan di tengah trek yang cukup tinggi, di atas trek yang bisa kita nikmati pemandangan-pemandangan dari The Windmills. Tentunya The Windmills adalah tubusan kincir-kincir angin, kincir-kincir yang dibuat dari kertas-kertas. Skybike Windmill ini dikendalikan dengan trek kereta seperti itu. Jadi dia tidak akan keluar jalur, dia akan berjalan ketika kita goes atau kita kayu secara manual. Jadi kecepatannya bisa kita atur, mau cepat mau lambat. Kita akan menikmati berdasarkan kita akan menikmati pemandangannya sesuai dengan ketika kita kayu. Ketika kita cepat mengayuhnya, maka cepat sampai dengan tujuannya. Oke, treknya cukup jauh sampai ke ujung sana, guys. Nah, di ujung sana kita akan dihibur dengan pemandangan balon udara yang besar sekali. Nah, di sekitar sini warnanya warna-warni. Kalau kita lihat kanan kiri pasti akan seru sekali. Di jauh di depan mata kita ada sungai. Sungainya deras, jadi menambah suasana kita untuk bisa menikmati derunya air sungai. Kalau kalian kesini jangan lupa ya, guys, bawa foto-fotonya. Bawa perangkat foto kalian supaya bisa selfie. Bawa perangkat tripod, perangkat apapun itu untuk bisa mengabadikan momen-momen kalian. Oh, kincir angin ini berputar sangat kencang, menandakan bahwa angin yang berhembus sangat kencang. Tujuan roda skybike yang sudah kita tadi ambil gambarnya, dia sudah cukup jauh. Nah, dia sudah mencapai titik yang paling terujung. Kemudian dia akan kembali menyusuri trek untuk kembali ke jalurnya. Ya, kalau kita goesnya dengan perlahan, kita akan mencapai titik itu mungkin sampai 10 menit. Mungkin. Ya, guys. Yuk, jangan lupa mampir ke Shimori Dairyland. Go, kita jalan lagi. Yuk, kita masuk ke windmill. The windmill. Ya, di sini areanya untuk kita menikmati kincir angin. Banyak kincir angin, guys. Oh, kincir angin ini bisa berputar. Wow, ada kupu-kupu. Foto dari sini. Tuh. Wow. Ada kupu-kupu. Ada sebelah sini juga kupu-kupunya.
Guys, kita lari yuk guys. Guys, kita lari guys. Come on guys. Kita lari guys. Guys, come on guys, lari ke sini guys. Lari ke sini guys. Naik guys, ais. Ade, naik ke sini. Naik guys. Di dalam ada apa guys? Cepat kita masuk guys. Di dalam ada apa di sana? Oke. Wow, banyak lukisan apa ini? Ada lukisan apa di dalamnya? Balon udara, di mana balon udara? Oh, balon udara. Ini apa? Ini. Ada sama kakak sana.